Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan aku di channel Nafis Satu pastinya. Dan untuk kalian yang baru tahu channel ini, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian jadi yang pertama nonton video terbaru aku yang memang aku update setiap hari tentang fashion terbaru. Dan kalian juga bisa follow akun Instagram baru aku di @nafisa_stup untuk yang mau lebih dekat dengan aku. Silahkan kalian tanya apa aja seputar fashion terbaru. Kalian juga bisa request video apalagi yang mau aku buatin di channel YouTube aku ini. Dan kali ini aku mau review salah satu hijab yang baru aja aku dapet dari Instagram. Dan ini katanya hijabnya sih bestseller banget. Ini paketnya baru aja datang dan mau aku review. Ini aku baru pertama kali sih order di sini. Untuk lihat-lihat reviewnya di Shopee ataupun di Instagram mereka itu bagus-bagus semua, makanya aku penasaran. Dan langsung aja sih kita buka paketnya karena aku juga penasaran banget. Packagingnya secantik ini, jadi mereka memakai box ya, nggak kayak kantong plastik gitu. Dan ini aku pilih, aku beli dua warna sih, seperti ini dalamnya, jadi memang bagus banget. Ini aku belinya di akun Instagramnya NHS Look. Jadi dia tuh kolaborasi dengan Dwi Handa. Dwi Handa itu salah satu selebgram ya, pasti kalian juga pada tahu si Dwi Handa ini. Dan ini bahannya katanya fall, dan kita buka aja. Ini aku pilih warna yang hitam dan warna mocha. Jadi warna-warna yang menurut aku warna-warna netral yang bisa dipakein untuk gamis apa aja atau baju warna apa aja. Dan aku dapet free bag gitu, jadi seperti ini, bagus banget. Ini sih lumayan banget ya, dipakai untuk ke belanja-belanja atau dipakai untuk santai-santai gitu, pas jalan-jalan juga bisa banget. Bagnya bagus banget, warnanya juga oke sih menurut aku, warna krim gitu, jadi lumayan banget ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review untuk hijabnya. Kita buka yang warna hitam dulu karena aku excited banget untuk si hitam ini. Nah, untuk jahitannya sangat-sangat rapi seperti ini. Jadi diobras ya teman-teman, secara keseluruhan dari depan belakang itu nggak ada kayak benang-benang sisanya gitu, nggak ada sama sekali, jadi bener-bener rapi. Dan ini kainnya bagus banget, jadi memang kalau dipakai nyaman sih, pasti ini nyaman banget. Dan oke, kita coba aja. Nah, seperti ini untuk yang warna hitamnya, jadi memang benar-benar bagus dan enak banget kalau dipakai tegak gitu. Dan kalau diatur itu gampang banget. Dan ini kayak plek gitu ya di pipi, tinggal kalian kreasikan aja sesuai keinginan kalian. Tinggal dipentulin aja. Kalau aku sih suka yang model-model simpel seperti ini, dan biasanya sini aku taruhin bros gitu. Dan ini panjangnya juga lumayan panjang, di segini. Untuk depannya juga segini, jadi nutup dada gitu ya. Kalau dipakai juga terasa nyaman, gak bikin gerah sama sekali. Ini kan ada innernya hitam, jadi kayak agak kontras gitu, gak matching sebenarnya. Tapi nanti aku akan usahakan memakai inner-inner yang agak terang kalau memakai hijab hitam seperti ini. Dan ini sih bagus banget, aku kasih nilai 1-10 itu 9 lah ya, hampir sempurna. Nah, ini bahannya juga bahan yang sangat berkualitas, jadi bagus banget. Untuk kalian yang mau order, karena ini udah ludes, ini hijabnya udah ludes atau habis. Untuk kalian yang mau menantikan atau samaan sama aku, silahkan kalian follow aja dulu akun Instagram mereka di NHS Look. Mungkin beberapa hari lagi atau mungkin di kesempatan lain mereka akan restock lagi model hijab seperti ini. Mereka juga punya akun Shopee, jadi kalian yang mau order lewat Shopee juga bisa banget. Ini mereka kolaborasi sama Dwi Handa volume kedua, jadi volume yang ke satu itu aku gak kebagian.
kemudian. Jadi aku sangat antusias untuk yang kedua ini, dan alhamdulillah aku kebagian untuk dua warna yang menurut aku warna-warna yang bakalan kepake banget, yaitu warna hitam ini dan si mocha ini. Untuk yang mocha kita buka juga biar kalian nggak penasaran. Mockanya bagus banget, aku suka warna-warna seperti ini. Jadi memang bahannya itu tebel, tapi kalau dipakai itu nggak bikin gerah sama sekali, jadi enak banget. Ini untuk yang mocha juga sama, jahitannya sangat-sangat rapi, jadi nggak ada kayak benang-benang sisa gitu yang bertebaran di mana-mana. Jadi memang sangat recommended banget. Untuk harganya, satunya ini harganya Rp75.000 aja. Jadi menurut aku harga yang sangat terjangkau untuk hijab senyaman ini dan sebagus ini. Ini bakalan jadi hijab favorit aku sih, karena memang bagus banget dan enak banget kalau dipakai. Sekarang aku mau pakai yang warna mokanya, jadi biar kalian tahu juga untuk warna mukanya gimana kalau di kamera. Nah, ini untuk yang warna mukanya sama-sama bagus menurut aku, dan ini agak, dan ini juga sama, maksudnya sama kayak yang hitam tadi, bahannya juga enak banget. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja atau kalian kreasikan aja sesuai keinginan kalian. Ini aku model yang biasa ya teman-teman. Biasanya aku sih pakainya seperti ini. Kalau kalian biasa lihat aku di video-video yang sebelumnya, itu pasti aku bakalan memakai hijab-hijab yang model-model seperti ini, karena memang simple banget dan aku gak suka yang ribet-ribet gitu. Dan ini untuk warna mukanya juga sama, sama-sama cantik sih kalau dipakai. Dan warna-warna hitam atau muka seperti ini, warna-warna yang menurut aku netral, yang bisa dipakein baju warna apa aja. Dan sama-sama bagus sih. Dan okay, cukup itu dulu video aku hari ini. Semoga review jilbab aku ini bisa membantu kalian untuk menemukan hijab-hijab yang nyaman, yang bisa bikin pede kalian dan bisa nyaman dipakai seharian. Karena ini momennya mau lebaran ya teman-teman, siapa tahu kalian mencari hijab-hijab model seperti ini, hijab yang tegak di dahi dan gampang diatur juga, dan yang pasti adem, jadi nggak bikin gerah gitu ya kalau dipakai. Ini recommended banget untuk kalian yang mau samaan sama aku. Follow aja dulu akun Instagramnya NHSLook, karena mungkin beberapa hari lagi atau dalam waktu dekat mereka akan mengeluarkan brand-brand hijab terbaru yang pastinya nggak kalah bagus sama yang udah aku dapetin ini. Dan jangan lupa juga tinggalkan like untuk video ini kalau kalian suka, komen apa aja, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.